Assalamualaikum, halo guys, welcome back on my YouTube channel Pungguk di Santo Kitchen. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Masak sederhana diawali dengan doa bahan sadanya hasil istimewa. Kali ini Rek aku mau bikin resep bolu lapis Surabaya, cake lapis Surabaya yang super lembut banget. Ini favoritku banget Rek ya, rasanya itu pas ya, ada pahit dari coklatnya, ada rasa selainya dikit, terus bolunya juga super lembut banget. Bikinnya gampang banget ya. Pertama ada 3 butir kuning telur sama 1 butir telur utuh ya Rek ya. Jadi kuning telurnya ini agak banyak Rek. Kemudian kita tambahkan gula pasirnya 45 gram atau setengah ons, SP-nya setengah sendok teh Rek ya. Lanjut ini kita mixer sampai dia mengembang pucet putih ya Rek ya. Kurang lebih mixernya harusnya sih 10 menit, tapi karena aku pakai mixer ini jadi cuma 3 menit aja Rek. Sampai dia putih pucet seperti ini Rek ya. Kemudian kita tambahkan, ini bikin lapisan coklat dulu ya. Kita tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk, 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan susu bubuk aku pakai Denko, sama 1 sendok makan tepung maizena. Ini aku punya spatula lucu banget dari Stenku Kue Rek, gambar donat warna pink gede banget, jadi langsung ngudek, ini langsung nyerok, bagus banget ya silikon. Tinggal diaduk-aduk sampai tercampur merata itu adonan tepungnya. Kalau udah kita masukkan pasta coklat 1 sendok teh sama mentega cair ya setengah ons. Aku pakai Blue Band yang Cake & Cookie Rek. Ini kita aduk aja sampai tercampur, sampai nggak ada yang terpisah sama sekali ya, harus bener-bener tercampur sampai adonannya seperti ini Rek ya. Jadi dia tuh tenang, nanti kalau udah dipanggang dia bakal berubah jadi coklat ya Rek ya. Tuh seperti ini hasilnya. Nah, tinggal dituang di loyang. Aku pakai ukuran 20x20 cm, tinggi-nya 4 cm Rek ya. Dialasi pakai kertas roti, kemudian dituang, diratakan seperti ini. Nah, kemudian tinggal di oven aja suhunya 170 derajat Celcius kurang lebih 25 menit. Ini mau aku tumplek dulu Rek ya, pinggir-pinggirnya di pisauin gini. Kemudian ditumplek seperti ini. Ini hasilnya lembut banget ya. Ini termasuk lapis Surabaya premium Rek. Nah seperti ini hasilnya. Ini bener-bener lembut. Nanti kalau udah kayak agak sedikit lama itu bakal kayak lembut-lembut basah gitu loh. Kita bikin adonan yang putihnya yang kuning itu. Sama ya, 3 butir kuning telur sama 1 butir telur utuh. Ini bikinnya 2 kali Rek ya. 45 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili, sama setengah sendok teh SP. Kemudian ini kita mixer sampai benar-benar putih ya. Sama Rek, ini pokoknya sampai putih kental berjejak Rek ya. Kalau pakai mixer biasa kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Karena aku pakai mixer yang super spesial canggih banget dari Mito, ini namanya MX200 ya. Mengaduk adonan, mengocok telur, ada warnanya silver black, bagus banget. Ini dapat 2 jenis kepala, high end quality, bener-bener kualitasnya the best banget Rek ya. Yang keren banget ya, kalau bikin ngaduk kue tadi kan kalau mixer biasa kan 10 sampai 15 menit. Kalau pakai Mito MX200 ini cuma 3 menit atau 4 menit itu loh Rek. Karena dia tuh 5 kecepatan, powerful banget Rek. Buat ngaduk telur itu ya, itu bentar aja langsung putih kental berjejer Rek. Jadi keren banget dan tentunya lowat Rek ya. Ini rekomendasi buat kalian kalau mau beli mixer, hand mixer, mixer tangan gitu Rek. Ini udah selesai, kita tambahkan 1 sendok makan maizena, 2 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan susu bubuk, kita aduk lagi sampai tercampur. Ini adonan putihnya aku bikin 2 kali Rek ya, kan karena urutannya kan lapisan putih, coklat, baru lapisan putih lagi Rek ya gitu loh. Kemudian terakhir ditambahkan mentega yang udah dilelehkan atau butter. Tinggal diaduk-aduk sampai tercampur, kita letakkan ke loyang dulu. Kemudian seperti tadi Rek ya, diratakan sampai bener-bener rata seperti ini. Ini adonannya super kental Rek ya, karena dia itu banyak kuning telurnya Rek. Kita panggang lagi sama suhunya 175 derajat Celcius sampai atas bawah selama 25 menit. Hasilnya super bagus banget Rek ya, kayak premium banget gitu.
tinggal kita tumblek deh. Duh. Jangan lupa ya, kertas rotinya dicopot, Rek. Duh, bagus banget, sumpah bagus banget. Tinggal disusun aja, ini aku potong setengah ya. Kasih selai strawberry, selai blueberry itu juga enak, Rek ya. Diratakan tipis aja, jangan terlalu tebel-tebel. Pokoknya biar bisa nempel gitu loh, Rek. Kemudian kalau udah, tinggal ditempel lapisan yang coklat. Kemudian dikasih lagi selai di atasnya. Kemudian diratakan lagi, ini enak pakai banget, Rek ya. Premium ini, kalian jual per potong juga bisa ini ya. Atasnya terakhir ditempel lagi pakai lapisan yang ketiga. Udah deh, ini kalian tunggu di kulkas dulu baru bisa dipotong ya, biar nggak ambiar gitu. Hasilnya super bagus banget. Nah, premium banget, Rek ya, lembut parah, enak sampean, nggak enak sama sekali, nggak seret sama sekali, nagih banget, Rek. Selamat mencoba. Kalau aku bisa, kalian pasti bisa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.